Oke, teman-teman balik lagi di channel Papa Boy. Hari ini masih di markasnya Mbak Farah. Ya, markasnya di Mbak Farah dan kita masih lanjutinnya kemarin dan belum on the way pulang ya. Sekarang kita mau on the way pulang bawa mobil yang kemarin yang habis kita dapetin itu ya. Bawa pulang mobilnya, terus nanti nunggu Joni yang ngambil biar nanti dimodif karena teman-teman minta modif mobil yang baru kemarin kita ambil alih lagi ya dari Meriwether ya. Dan oke, setelah saya baca komen kalian, banyak mobil yang minta warna silver dan ada yang minta warna itu aja bang, warna mobil yang mana namanya Baroundar itu ya, warna itu aja sama warna silver itu beda-beda tipis teman-teman, karena yang barusan warna yang saya pakai itu adalah warna chrome ya, dan warna silver itu sama warnanya cuman nggak mengkilat ya. Warna chrome itu ya mengkilat, warna silver itu ya silver, jadi nggak mengkilat gitu loh. Jadi ya saya baca dua-duanya, ada yang warna itu aja berarti warna chrome, dan ada yang minta warna silver. Nah silvernya itu ya itu bukan silver ya teman-teman, itu warna chrome, jadi kamu jangan salah pilih. Jadi inget-inget lagi ya sebelum kita mewarnain, jadi chrome atau silver. Kalau silver ya warnanya silver metalik gitulah, warna kayak abu-abu gitu. Kalau itu chrome, warna yang kilat itu ya. Jadi Captain Priest biar di sini dulu sebentar. Hari ini juga di peringkat kedua adalah baca komen adalah untuk menculik Meriwether agar katanya ditembak setrum bang, tanyain bosnya gitu kan. Oke, jadi kita bakalan pulang dulu kali ya, pulang dulu terus baru kita ke markasnya Meriwether gitu teman-teman. Baru ke markas Meriwether karena ya ini banci ganti baju mulu, ganjen banget. Oke, Ucok di sini boleh minta senjata gak sih ya? Sih coba bisa diambil gak senjatanya coba. Oke, boleh. Bisa. Oke, sekarang kita pulang dulu, naruh mobil dan kita ngambil Meriwether nyulik, berarti Ucok itu harus sendirian. Kenapa sendirian? Karena kalau misalnya lebih dari satu tangga red mana yang bener? Ini apa nih? Oh ini bukan tangga, karena kalau bawa yang lain takutnya nembaknya teman-teman. Kan kalau nyulik itu harusnya diem-diem. Nah markas Meriwethernya nanti saya pikirin di jalan ya, enaknya yang mana ya. Soalnya ada sebagian markas Meriwether itu yang dia patroli ke... Oh, ini apaan? Sebentar. Bentar. Bangun lagi pasti. Ntar diri baru saya cepol. Gile ini zombie. Alpe kampak susah banget. Iya. Ada begal teman-teman. Oke. Riwayatnya selesai. Jadi kalian tulis lagi di kolom komentar, jadi silver atau chrome. Silver atau chrome, kalian saling like lagi aja biar peringkatnya paling atas, biar saya bisa baca lagi kayak biasa. Jadi peringkat pertama itu adalah warna silver bang, peringkat kedua adalah penculikan Meriwether, peringkat ketiga adalah warna silver aja bang. Warna yang itu aja bang katanya. Nah warna itu yang mana ya? Halo pak, waduh si bapak ini belum jadi pas komplek ya. Ini kita bisa ngambil senjata yang di sini kan? Oke, boleh ambil. Nah, teman-teman ada begal kayaknya nih. Ada bengal. Jadi ada itu teman-teman minta, "Bang, ini disimpan aja, Bang." Oke. Ini kita simpen nih. Kalau kita nyari-nyari mobil, kita bisa ngangkut-ngangkut pakai ini, teman-teman ya. Jadi oke, sebentar begalnya di mana? Begalnya masih jauh, teman-teman. Begalnya masih jauh. Oke, yuk kita bawa pulang mobil ini dulu ya. Nanti kita modif. Modifnya itu kalau soal warna nanti di episode berikutnya lagi saya kasih ini lagi ya, hanya angan-angan ya. Tapi kalian mau tulis aja dulu kira-kira mobil ini nanti setelah dimodif pakai laser, katanya mau pakai laser ya di pintu itu, kalian komentar aja nih enaknya warna apa ya gitu. Ini mobilnya memang agak berbulu. Begalnya kemari.
Pegal, pegal, bentar, bentar, teman-teman. Kasihan, kasihan. Pasukan kita di atas tuh. Ah, naik tangga selamat. Papa, papa. Oh, udah, Pak. Udah, ada. Udah, ada. Sorry, 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 Pak. Sorry, Pak. Kalau aduh. Gua takut dia kenapa-napa doang, teman-teman, dia sendiri nih di sini nih. Tapi kalingan sih, begalnya makanya tadi nembakin ini ke sono loh. Zombie. Aman, 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 aman. Oke, teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa di bawah video itu ada lambang jempol. Kalian klik aja. Jadi nanti kalau setelah ada lambang jempol, kayak yang belum subscribe pasti ada tulisan subscribe, kalian subscribe aja ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Yang kepo sama Papa Boy, kalian bisa follow Instagramnya Papa Boy aja. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik aja. Nanti kalian bisa ngelihat aktivitas Papa Boy mungkin ya. Yang kepo-kepo karena saya di sini jarang banget pakai facecam. Emang jarang banget, jarang. Saya nggak begitu suka banget. Jadi saya di sini niatnya sih, saya niatnya pengen bikin konten aja sih, bukan pengen bikin deck dan nggak pengen terkenal gitu. Tapi ya kadang-kadang suka ada teman-teman yang pengen pakai facecam bang. Ya udah kadang-kadang, tapi saya pakai jarang-jarang. Nanti kita mau dia pakai laser mobil yang ini ya. Ini kan agak-agak mobil yang agak-agak buluk, nanti dibikin bagus dan pakai laser. Laser tapi di bawahnya masih ada ini guys, kira-kira gergajinya kan, gergaji masih aktif nih. Jadi kita on the way pulang aja dulu. Setelah on the way pulang, sebentar, tar. Ini loh, gue gergaji loh. Pala gue kena. Dua kali keluar. Masuk. Kan kena leher itu. Pertama tadi matanya kena pedih-pedih-pedih. Ada yang merem juga. Sorry. Gak berdaya kan lo? Oke, mantap. Gua lupa. Tinggian. Bentar ada Kang Mary, Kang Mary di sini ya. Oke. Aduh, suplainya apa, teman-teman? Ada yang tahu enggak tadi apa suplainya? Saya enggak ngebaca lagi. Saya coba berinteraksi lagi dengan komentar-komentar kalian ya. Oke, kok tata-tata gue butuh map ini deh. Kamu terus. Kurang akurat kalau nembak begini ya. Sampai zombie sini. Ah, mobil ini mau meledak. Mobil depan gue mau meledak, teman. Ah, zombie rese. Zombie di sini emang gua akuin banyak yang minta ampun dah. Itu meriweternya likualan yang makin zombie tuh nun. Biar meriweter matinya sama zombie aja biarin. Betul-betul zombie di belakang gua. Udah begal lagi, begal. Kena dua sekaligus. Oh, masih ada. Kena. Motherfucker. Masih ada yang hidup dia.
Dia masih ada yang hidup tapi begal loh. Kemarin nih begal nih. Kacau. Rebutan suplai Meriwether kita ini. Di mana yang nembak ya? Oh ini. Woi. Woi. Wah, ini enak nih cepol nih. Oh begal. Lu ngapain? Lu mau nyuri mobil? Lu mau ngambil mobil aja, enak aja lu. Ngapain dia tuh? Paket gua udah begal. Wih mantap, untung sebelahnya kayu. Seneng gua kalau sebelah kayu beneran ya. Mana nih? Zombie banyak banget sini. Lihat mana nih? Bentar. Jadi buat nyulik mobil Meriwether gua enggak tahu pakai bentar. Wait. Oke. Okay. Sini lu. Matikan lu. Sini. Kumpul. Kumpul. Kumpul sini. Mereka pada lari kemari. Kita giling dulu teman-teman. Giling. Saya udah kangen pakai mobil ini untuk giling. Giling-gilingin Meriwether. Ini, sini. Maju. Kan? Kan? Enggak bisa lu deket-deket tuh. Ayo lagi lu, sini lu. Sini, belakang lah, belakang jangan deket pintu. Eh, bentar gua pintu sini nih. Nih. Kakinya kena. Sini. Sini. Nih. Bagi yang belakang belum nih. Pisau yang belakang masih nganggur. Sini. Kagak. Gilingan gua masuk ke dalam. Oke, keluar lagi mantap. Banyak banget gile. Oke. Okay. Loh, apa tuh? Aduh. Kok ada Meriwether ya? Buset, nyetir gelap amat. Oh, Meriwether ada di sini. Pas ala kita mau pulang, jadi kita mampir dulu. Lot, lot kalau lot drop nearby berarti suplai kayu, ya isinya item. Mudah-mudahan nggak zong atau isinya dapat 8 kayak gitu. Kadang-kadang suka lebih sering sih dapat 4 sama 2. 8 itu jarang sekali. Kayaknya asapnya dari seberang nih. Oh, enggak. Ini. Oh.
Mereka pada begal kemari ya. Oh begal, stop lajem. Begal lagi bergelut sama Mary Friendly teman-teman. Tuh. Begal Mary begal sama Friendly lagi bergelut dia. Biarin aja dah. Hidup dan mati dia. Oh mati sama zombie. Lu ngapain lu? Kalau ini kayak gini udah sekarat teman-teman. Udah gak akan bisa ditolong, percuma mendingan saya ini aja. Jadi udah sekarat, jadi daripada saya nyulik dia, tapi saya harus ngobatin lah, keenakan mendingan ini aja. Dapat 3 lumayan. Nyulik Meriwether enaknya malam ya. Tunggu sambil lebih gelap. Sebel sama zombie yang teriak-teriakan gini nih. Meriwether. Oh, Meriwether di seberang. Oga. Nyangkut. Itu siapa yang diri? Oh, bukan telepon. Enak loh ngomong. Gue nyasar, salah. Sekarang jam, oh masih siang teman-teman, masih setengah dua. Tunggu gelap, Meriwether yang patroli aja ya. Kalau misalnya ketahuan gagal, ya mudah-mudahan sih nggak gagal. Kalau gagal ya kita nggak dapat apa-apa ini. Stop aja, jangan nyembur. Gue salah ngomong klakson. Os, nggak perlu buka pagar dong. Lulus nyatanya. Nah, ini teman-teman. Warna chrome ini seperti ini. Ini bukan warna silver ya. Memang bentuknya silver tapi ini chrome. Kalau warna silver sini ada mobil warna silver enggak ada ya. Nah, kalau warna silver ini nih warna silver ini nih. Saya mau ngasih contoh apa ya? Ini tangga nih. Ini tangganya nih. Ini tangga teman-teman, ini tangga. Tangga ini silver. Ya, tangga ini silver. Kalau yang di yang sekarang dipakai ini kelihatan kayak keker, kelihatan kayak bener-bener mahal, mewah, chrome. Ini namanya chrome, bukan silver ya. Nah, kalau silver itu nggak ada ya. Udah, kalian pasti tahu deh warna silver seperti apa ya. Ini warna chrome. Jadi kalau kena pantulan matahari di kayak kaca mengkilat gitu ya. Jadi gue ngangkut mobil Meriwether, kayak kemungkinan gue bakal pakai kendaraan dan yang ada bak belakangnya teman-teman harusnya nih. Ini yang mana ya?
Oh, pakai insurgen aja. Insurgen di belakangnya ada baknya walaupun sedikit. Oh gitu, tadi jangan pulang dulu ya pakai mobil Bavara ya. Bavara itu mobil baknya banyak, teman. Dia rata-rata mobil bak dia. Bavara itu dari geng-gengnya dia lebih senang pakai mobil SUV tapi versi-versi bak, teman-teman. Bak, baknya bukan ngebak ya. Bak belakang gitu. Nanti kalau Johnny datang kita suruh ambil itu kendaraannya. Oke, sekarang kita ngambil Leroy, tapi kita ambil persediaan dulu. Mereka masih pada meeting. Mereka masih pada meeting dalam. Meeting apa? Ada laporan lagi belum? Belum ngasih laporan, teman-teman, ntar deh. Kita ambil persenjataan dulu sedikit lah. Oke, come on. Let's go. Sorry teman-teman ya, kemarin saya janji mau siang atau sore upload dan saya belum sempat upload lagi ya, kemarin saya tidur seharian teman-teman. Aduh, capek, lelah. Oke, dikit lagi jadi teman-teman, kita ambil deh. Yuk, pakai insurian aja ya. Sebentar, begal banyak amat. Ini begal. Ini begal yang tadi kali yang berantem sama Friendly, terus dia lari kemari. Ini begalnya, terus di sini ada lagi pakai mobil ke arah ininya Ucok nih teman-teman, begal nih. Ini. Sebentar, gue habis nyerang markas begal guys sebenarnya. Oh iya, habis nyerang markas begal kemarin itu ya. Markas begal, iya. Yang itu kayak kita ambil alih kali, dia marah kali ya, ngikutin kita kali jangan-jangan. Bentar. Gue ngurusin begal lu teman-teman, ini udah mulai deket nih. Bentar. Oke, udah deket. Begal udah deket, gua keluar dulu. Gua pakai kendaraan ini dulu ini. Ada fungsinya ini kendaraan di sini nih. Ambil mundur deh. Udah kelihatan rumput, gua cuma bisa ngeliat rumput. Jatuh ke lo? Wow, sebentar teman-teman. Kayaknya yang pakai mobil udah nggak ada. Yang tadi di sini, tinggal yang di sini nih. Oke. Okay. Jombi-jombi lu nih, kasih-kasihin lu lah. Harus pakai melotop. Gue suka banget melotop nih. Yah, kecebur ke air. Mati masar kau. Buset, banyak banget di depan. Gak kena-kena sih. Buset, masih hidup kayak ini. Yuk, come on, kita berangkat sekarang. Wih, Pak, ngopi. Waduh.
Kira-kira bisa gak ini seragam ini gue ganti warna putih seragam antivirusnya? Gak tau deh, gue belum coba sih teman-teman. Kalau emang bisa gue ganti warna putih, gue ganti warna putih lebih cakep kali ya. Kira-kira gimana tuh? Kayak insurgen aja deh. Pakai insurgen itu Ucok gak bisa nembak di atas kecuali gunner ya. Cuman gue nggak bawa bawa siapa siapa teman-teman, takutnya berisik, mereka nembak-nembakin Joby, terus Meriwethernya denger. Bapak ini rajin patrolinya nih. Bentar, minggir pak, rajin nih patrolinya tuh, si Kriting tuh patroli terus. Sekarang jam berapa? 16:59, udah sejak. Bikin ribet itu mobil-mobil spawn. Kalau nggak spawn sih enak, ini yang bikin ribet mobil spawn. Udah gue bikinin jalanan cakep-cakep, mobil spawn di jalanan. Oh, Meriwether. Nggak tahu supply apaan. Gue pengen bawa. Bentar, gue pengen bawa apa ya tadi ya? Ngomong. Udah ketamat. Untung-untung nih, ini enak, jalurnya enak. Ikut bye, ikut bye. Wah, nggak nyampe. Ah. Oh, kena. Bakar rembet. Oke, mantul. Mantul kebakar kena. Ash. Gimana itu? Oh, sniper. Gua enggak tahu di mana sniper-nya. Gua ngelihat. Dah. Suplai kayu. Astagfirullahalazim. Jangan job yang lain jangan datang. Jangan datang kalau cuma satu mah. Aduh. TikTok. Klik-klik udah mau meledak. Bensin itu bocor tuh. Oke, hancurkan zombie. Oh my god. Bisa aja sih friendly gue ajak, terus gue rubah settingannya dia agar dia nggak nembak gitu, bisa. Tapi yang ada nanti gue malah ngawasin mereka gitu loh, jadi ngawasin mereka mau dimakan zombie gue tembak gitu, malah jadi capek sendiri. Yang ada kita nggak konsen buat ngambil Meriwethernya teman-teman. Oke, udah mau gelap ya. Bentar.
enak lu. Nah, jaraknya udah mulai deket nih. Tar. Set mobil lo kotor aja. Biasa suka ada patroli temen-temen. Gue bakal tikam yang lagi patroli nih. Mana ya? Tuh di depan udah markas bengkel ini. Jadi gue taruh mobil di mana ya? Taruh sini dulu nih. Ini zombie yang ngikutin lagi. Gue naik ke atas dulu deh. Kita keker-keker dari atas teman-teman. Kita lihat di jalanan biasa suka ada yang muter-muter teman-teman patroli. Oke, nggak ada. Ribet zombie yang teriak-teriak ini nih. Buset, dia naik. Kok bisa zombie naik? Oh iya, tangga itu. Tangganya tangga, bukan yang tangga di tembok. Kalau di tangga tembok mereka nggak akan bisa naik. Teman-teman, itu bukan tangga di tembok. Biasanya suka ada yang patroli. Ini kalau ada zombie gini gue gak tenang nih. Ada begal lagi kemari. Kalau ada begal masalahnya suara tembakan nih. Tata, gue pantau dulu sih. Gue pantau dulu di sini. Masalahnya kita di sini bukan perang tapi penculikan. Jadi agak susah. Gak aman di sini nih. Tuh kan ada. Wah, jangan Joko. Selesai lu. Kan rame tembakan kan. Ini salah satu orang-orang yang berpengkhianat sama anak ghost nih temen-temen nih. Mereka itu kena lo, kena. Mereka yang berkhianat sama anak ghost nih. Salah satunya nih. Ah, zombinya anteng, kena ledakan kan, efek ledakan kan, lo pada bengong. Oke, zombinya udah ini teman-teman, udah kena efek ledakan. Jadi gue bisa nyari ini teman-teman, nyari Meriwether. Mudah-mudahan gak sadar lagi mereka. Tangga bukan sini, bukan. Kita
kita pantau dulu pakai sniper, seperti wajib kelihatan. Mana snipernya? Aduh, suara tembakan nggak pakai suppressor ya? Oh, pakai yang satu lagi teman-teman. Mbak, kalau kalian gak skip video pasti kalian tahu dengar apa kata Mbak Farah. Mbak Farah itu sama tim-timnya itu adalah dari kepolisian yang sama-sama survival untuk menyelamatkan diri mereka itu. Tapi sebagian mereka ada juga yang berpengkhianat, dan pengkhianat-pengkhianatnya itu yang berpengkhianat dan pengkhianat-pengkhianat itu salah satunya ada di sini nih tuh kan. Kejadian ulahnya ini nih, Michael, Franklin, sama Trevor nih. Ini. Gak ada teman-teman. Gak ada. Ini center gue getok buat pak getok palanya nih. Kan lu ini gue jadi apa ketahuan nih, ketahuan mah nggak jadi nih, gagal ini beneran deh. Ini sebagai ketahuan lah, kita alon-alon aja dulu. Bisa naik ya sih tembok, bisa. Mereka tuh nggak ada yang lagi berdiri di atas tuh. Biasa suka ada nih patroli. Kok nggak ada yang patroli ya? Kalau nggak salah situ ada yang diri teman-teman. Nah oke, yang situ ya diri deh. Yang biasa di situ ada yang jaga tuh. Gua ambil mobil gua dulu ya. Mana mobilnya lagi? Ah, di mana lagi mobilnya, lupa gue. Jam berapa? Oke, baru jam 11:30. Ah, gua pikir lu mau pagi. Oh, Meriwether. Meriwether, patroli. Ya, dibalik ke sono. Kampret banget gue tungguin di sini. Aduh. Ya, ada lagi patroli. Ya. Nggak jalan kemari, kek. Banyak banget. Lagi dicari, nggak ada. Bentar, kemari. Ada tiga orang. Tiga orang, gue salah jalan nih. Salah jalan nih, gue disitu udah jalan gak? Ini pada ke arah ke kiri semua nih. Ah, udah kagak ada tuh jalan, kecuali dari ujung sana tadi tuh, tempat gue lewatin tadi. Jangan bentrok, aja bentrok, mampus gitu. Tuh. Itu yang sendiri lagi jalan. Ngatu lagi tuh, lagi mau ke arah kemari, ngatu lagi. Tata gue ngumpet di mana ya? Ngumpet di mana ya? Di kebeter gue. Ah, kagak ada jalan ke kiri lagi. Tadi dua orang sama situ. Satu lagi di sebelah sana lo. No. Tadi bawah, belakang ada gak belakang? Oke, yang di belakang anteng. Oke. Okay. Lu.
Gue ikutin. Kampret. Gini. Bismillah. Dapat. Dia udah nembak sebuah satu peluru, teman-teman. Kita beliau bisa-bisa datang nih. Ya. Tar. Gua error nih masuk ke dalam gedung nih. Kita gua keluarin dulu deh. Tuh kan benar masuk ke dalam gedung gue ini. Oke. Okay. Dia nembak satu peluru. Cuman gue barusan mental ke dalam ini gara-gara ditembak sama dia tadi. Dapat nih. Gila, lu cepet gue tadi. Kacau, lu cepet. Aduh, di mobilnya di mana lagi? Ntar ya, teman-teman ya. Gue lupa naruh mobilnya nih. Gimana ya? Untung zombinya lagi pada yang gak galak, teman-teman. Kayak di sono deh. Taruh deh. Sebentar ya. Nah, ini dia nih. Kalau sini ya. Diam lu situ lu. Ya, aku salah. Salah. Woi, kabur lu. Ya, dia terlepas. Sarang waris jata. Alah, gagal gue. Udah dapet gue, udah gue taro. Kesel banget gue. Itu Meriwether udah kabur pakai balik lagi. Dia ngeliat gue gak pegang senjata kali ya. Ya Allah, gara-gara lu. Ntar. Salah gue. Jadi di sini ada nih. Mana ya, ngumpet kemana gue? Ah, gagal gue, ternyata udah pulang nih, dapet nih. Ada. Ada dua, kiri satu, kanan satu. Lah, ini dia. Banyak empat. Wah, gila. Ada kemari ke satu. Di seberang ada lampu merah loh. Yang mana nih? Taruh dulu ya. Tadi gua gagal. Ini ada aja kalian ini minta culik Meriwether lagi. Udah tahu susah banget kalau ngambil kayak gini nih. Keburu pagi deh. Mereka itu lagi berhenti di lampu merah yang satu. Kenapa enggak gua tindak? Karena lihat di sebelah sono loh. Itu ada 3 orang, teman-teman. 3 orang, gue nggak bisa zoom, gue nggak bisa pakai sniper karena tak kalau kedeteksi kalau pakai sniper. Bentar. Ada yang kemari. Tapi Meriwether mojo hitam, teman-teman. Meriwether baru ini, nggak ada efeknya, teman-teman. Harus pakai yang baju biru nih, gue ambil nih. Enggak. Yang sono dulu nih, seberang. Terus udah dapet tuh. Ya elah, di pertigaan lagi, satu lagi. Satu lagi lampu merah. Ya, baru gue mau kejar yang sono. Yang belakang temen yang ngikutin. Gue mau tangkap yang belakang, takutnya yang di depan itu balik badan. No. Ya, dia berhenti lampu merah lagi. Tadi temen dia lagi berhenti lampu merah no. Lama nih lampu merah ini.
lagi cengak-cengluk. Dia lagi cengak-cengluk gitu. Kayak lagi nyari-nyari orang gitu. Nanti dulu, sabar ya. Oke, dia udah mulai jalan ke arah kemari. Mereka jalan ke arah kemari. Kayaknya dia ngambil senjata nih. Dia ngambil senjata nih yang ini nih. Dia lari nyebrang. Dia nyebrang ke arah mana nih? Oke. Pagar ditutup, kampret udah pas di belakangnya gue. Yaelah, kampret banget dah. Gue pikir, ya Allah, kenapa begini sih? Udah enak di belakangnya dia itu. Ya hilang. Ih, susah banget sih. Gue mantau yang ke kiri dulu ya teman-teman. Tadi ada ke kiri satu. Oke, yang di kiri kayaknya aman. Kayaknya jauh dia, muternya patroli kayak nyari kopi dia. Woi. Dapat. Ada lo, ngapet. Jangan sampai gagal lagi. Lo sini. Gak ada temennya. Tiba-tiba bentrok gue sama temennya nih. Ada penembakan. Ya Allah, gue udah dapet, sekarang ada begal. Ntar begal mau arah kemari lagi. Tuh kan, merah. Hampir begal emang. Tuh gue taruh dulu deh sebentar. Udah aman kayaknya nih, yuk. Aman, nyebrang lagi. Oke, gue jangan sampai salah pencet nih teman-teman nih. Satu. Udah diem lo, diem. Diem, gue ngurusin begal lo teman-teman, gue ngurusin begal. Begal ada yang kemari cuy. Oh enggak, mana. Oke, semoga bisa kita angkut ya teman-teman ya. Cari titik aman dulu. Oke, let's go, kita angkat sekarang. Oke, kita langsung bawa, come on. Diem lu. Perimeter teman-teman. Perimeter bentar. Perimeter kok dekat lagi jalanan gue. Kena, sip, nice. Nggak ada. Kena, sip, nice. Oh, masih ada lagi? Oh, ada. Oh, kabur. Kabur, kita kabur. Let's go.
Ya ada nih, tadi di sini banyak nih. Mana dia yang patroli di sini tadi ya? Aduh, lihat mana lagi yang enak. Kayaknya kita dijegat sama Meriwether nih, teman-teman nih. Iya, kita dijegat di depan. Bener gak sih jegat? Oh enggak, dia di kiri, gue di kanan. Enggak, aman. Oh, di kiri, Meriwether di kiri. Deket banget tuh. Kuning tuh di map. Wah, aneh yang tadi nih. Mantap. Tadi udah di callingin sama tim ini ya, anak Black Ghost, Black Cobra. Kan dia masih anak Black Cobra, cuman ayah saya dia lagi pakai baju karena lagi ada virus ya. Suruh jaga di penjara satu orang. Tahu udah ada jaga belum? Oke, makanan nih, makanan datang. Mobil siapa yang rapi? Udah telos kayak dilurusin lagi. Set, mobil kotor banget ini, teman-teman. Oke, mantul. Sebentar. Oh, Meriwether deket-deket banget jaraknya. Ikut gua lo. Gua mataharinya enak banget, teman-teman. Ya, ini mau kemana? Pak, mau kemana lu? Lu menyelam. Oh, udah ada yang jaga, mantap. Mantap. Oke, ini sekalian masih di utak-atik, udah jadi kayak finishing-nya. Di finishing ya. Oke, kita taruh sini pojokan dulu sini. Oke. Oke, kita suruh data dulu. Mereka masih pada meeting kah ya? Oh, gila masih, teman-teman. Oke, biar suruh data dulu kalau Meriwether satu orang di sini, biar dicatat sama mereka ya. Kejadian dan jam berapanya di sini. Johnny kemungkinan lagi on the way kemari mau ngambil mobil itu karena mau dimodif ya. Nah, jadi kalian pilihan kalian itu, pokoknya kalau emang saya bisa ngejalanin ceritanya apa yang kalian mau, saya bakal lakuin. Mungkin itu karena saya mampu, tapi kalau nggak diturutin berarti saya nggak mampu, teman-teman ya. Pokoknya like komentar teman-teman yang kira-kira sependapat sama teman-teman, biar paling atas. Kalau udah paling atas, nanti kan
dibacanya lebih mudah sama saya gitu kan. Soalnya kan kalau dibacanya makin mudah, ya mudah-mudahan saya bisa turutin request-request kalian, permintaan-permintaan kalian, biar ceritanya ini kita ngejalanin bareng-bareng sama teman-teman ya. Oke, ya di situ ada lambang jempol, kalian klik dulu dan jangan lupa di-subscribe. Jangan lupa di-share ke media sosial teman-teman. Biar ceritanya kita lanjut terus, kita doakan Indonesia biar cepat selesai dari virus yang COVID-19 ini. Semoga di Ramadan ini kita masih bisa menjalankan Ramadan dan Idul Fitri di 2020. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan kelayapan, jangan nongkrong-nongkrong, jangan kumpul-kumpul ya, agar kinerja pemerintah kita bisa berjalan dengan baik ya. Turutin aja apa kata pemerintah kita, biar kerja pemerintah kita lebih ini. Kasihan pemerintah kita udah capek ya teman-teman ya. Yang penting kita cuma di rumah doang kok, kita gak ada masalah kan, cuma di rumah doang nonton YouTube ya, papa gue nemenin kalian. Oke, terima kasih sudah menonton and see you next time.